أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Hudzaifah berkata, demi zat, perhatikan, Hudzaifah bersumpah radhiyallahu anhu, bagi yang beriman kepada Rasulullah SAW dan risalahnya, dan tahu Hudzaifah adalah sahabat pilihan Nabi SAW, perhatikan, beliau mengatakan, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, bid'ah-bid'ah, ini perkataan Hudzaifah, akan bermunculan sehingga yang terlihat dari kebenaran hanya seperti cahaya di antara kedua batu itu. Ini dari dulu Hudzaifah sudah sampaikan, teman-teman. Ya, jadi bukan main-main, ini bid'ah, berarti sudah dari para sahabat sudah faham dan ingatkan. Nanti di akhir zaman ada waktu di mana perkara-perkara bid'ah akan bermunculan sehingga yang terlihat dari kebenaran sunnah hanyalah seperti cahaya di antara kedua batu ini saja. Demi Allah, kata beliau, bid'ah-bid'ah akan menyebar sampai-sampai jika sebagian dari bid'ah-bid'ah itu ditinggalkan, orang-orang malah berkata sunnah telah ditinggalkan. Subhanallah, ini punya wasiat yang luar biasa, teman-teman sekalian. Jelas bid'ah lawannya sunnah, gitu kan? Dan orang di akhir zaman seperti kita sekarang malah bid'ah dianggap sebagai sunnah. Bahkan kalau ditinggalkan, orang bilang itu sunnah ditinggalkan. Kalau kita ingatkan, malah kita yang diserang, gitu kan? Seakan-akan kitanya yang keliru, padahal kita mengajak pada kemurnian ajaran baginda Nabi alaihissalam, dan ini wasiat yang sangat luar biasa. Ada istri-istri yang tahu diri dia. Dia tidak ingin membebani orang tuanya yang sudah melahirkan dia. Dia tidak ingin orang tuanya juga sedih dengan kesedihan dia. Cukup sudah ibunya merawat dia. Cukup sudah orang tuanya lelah mencarikan suami buat dia. Cukup sudah. Maka tuh yang dia.